kembali lagi di dalam dapur Bro Terjah. Okey, hari ni Bro nak buat sos cicah ala Thai. Okey, Bro nak makan dengan ayam BBQ. Okey, kat sini ada bahan-bahan dia. Kita ada bawang merah, bawang putih, ada orang kata sebut cili, ada orang kata air asam jawa, cili flake, sos tiram dan okey, yang ni paling penting, kita kena ada sos ikan. Okey. Jom kita saksikan video Bro. Jom. Boleh pegang lah tangan sini. Okey semua, pertama kali macam biasa kita kena masukkan minyak masak. Okey. Lepas kita masukkan minyak masak, kita biarkan dia panas. Lepas tu kita akan tumis bawang merah dan bawang putih. Okey, bila minyak kita dah panas sikit, so kita masukkan bawang yang telah dicincang ah. Okey, ni adalah bawang putih juga. Kita masukkan. Okey. Kita akan orang kata goreng ni, kita tumis ni sehingga dia garing sikitlah. Okey semua, bila orang kata bawang kita pun dah nampak garing sikit, so perlu masukkan ni serbuk cili. Okey, yang ni kita boleh agak macam mana ikut tuan-tuan dan puan-puan. Kalau suka banyak, letak banyak. Kemudian nak perlu masukkan sedikit air. Okey. So, kita tumis cili ni sehingga pecah minyak lah. Okay, kita gaul-gaulkan. Okay, bila cili kita pun dah pecah minyak, so kita masukkan air asam jawa. Kemudian kita gaulkan sehingga sebati. Okey, kemudian bila nampak dah mendidih, so Bro akan masukkan sos tiram. Okey, kat sini Bro masukkan lebih kurang kita agak dalam satu sudu kecil ataupun lebih sikit. Kemudian Bro akan masukkan sos ikan. Okey, yang ni masukkan sos ikan lebih kurang dalam 2 sudu besar. Okey ya. Bila dah masukkan, so kita gaulkanlah sehingga sebati. So kita biarkan ianya mendidih seketika. Okey, sebagai perasa, so di sini Bro akan letakkan gula merah. Okey, anda boleh tengok kat sini, ini adalah gula merah. Okey, kita masukkan gula merah. Kita gantikan daripada gula putih . So kita pakai gula merah. Okey. Okey, yang ni kalau kata gula merah yang ketul yang besar tu, okey macam ni. Okey, kalau kata gula merah yang seketul besar ni, so bahagi 2.
So kita gaulkanlah sehingga ianya sebati. Okey, nampak di sini kuah kita pun dah jadi semakin pekat. Okey, warna pun merah tu orang kata semakin gelap. Okey. Ni pun orang kata sos kita pun dah hampir-hampir masak lah. Okey, masa ni kita rasa. Kalau kata gula merah tak cukup, kita boleh tambah. Kalau kata garam tak cukup rasa, pun boleh tambah. Okey, kat sini bro tambah satu sudu garam ah. So kita gaulkan. Kuah kita pekat ni kalau cicah dengan ayam ni memang menarik ni. Okey semua. Okey, kalau tengok kat sini kuah kita pun dah pekat elok. Okey, kuah pun dah masak. Okey, dia anda tengok ni lagi dekat, saya lagi dekat. Okey, kuah dia pekat elok. Okey, kat sini kalau ada beras yang disangai, so kita boleh taburkan. Okay. Yang keduanya, kalau kata ada daun ketumbar, okay, boleh potong dan kita masukkan. Okay, yang tu untuk lebih wangi dan sedikit rasa dia tu, yang sedap tu. Okay, dengan bau-bau dia yang menarik tu. Okay, sos ni juga sesuai untuk ayam BBQ dan juga daging bakar. Okay, so anda boleh guna lah resipi ni. Semua inilah dia orang kata sos ala Thai. Okey, kalau anda nak tambah tu, anda tambahlah bahan-bahan, daun ketumbar, okey, beras yang disangai. Okey, nampak ni memang pekat melikat. Okey, anda boleh cuba, mudah saja. Bahan-bahan pun bro dah tunjuk tadi. Okey, mesti yang patanya kan bro nak makan apa kan sos tu. Okey, ni dia ayam BBQ ala Thai. Okey, yang ni diperak oleh Wife Pro . Okey, nampak menarik tu ayam dia. Nanti kita cicah dengan sos yang bro buat tu. Okey, dah siap. Nampak tak tu? Okey, ini adalah sos ala Thai. Okey, untuk cicah daging bakar ataupun ayam bakar BBQ kita ni. Okey, ini adalah ayam. Okey, ini adalah resipi daripada Wife Bro ini. So nampak menarik ayam dia dibakar menggunakan air fryer. Okey, kat sini tadi ada bro tunjuk guna chili flake kan. Okey, chili flake ni bro taburkanlah sikit. Macam ni. Yang ni untuk cita rasa anda sendirilah. Anda rasa nak pedas, anda tambah lebih cabai. Ni ayam kita. So, cicah dia. Okey, bro cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Anda kena cuba. Ini adalah resipi sos untuk cicah ni yang simple. Okey. Okey semua, itu saja untuk resipi bro kali ni. Apa pun, jangan lupa subscribe channel bro. Okey, bye-bye.